Trek masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ketemu lagi dengan channel saya, Saril Fishing. Untuk hari ini saya memancing ikan gabus dengan teknik casting ya, Mas Bro. Dan peralatan seperti biasa Shimano SLX DC. Jorannya dari Relic Cangkek. Mas Bro, mudah-mudahan hari ini ada rezekinya, Mas Bro. Bagi yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Mas Bro. Biar channel ini terus berkembang, biar bisa menghibur teman-teman semuanya. Ini habis hujan semalam, kayaknya air agak keruh, jadi ya mudah-mudahan ada sambarannya. Oke, Mas Bro, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mancing. Selamat menyaksikan. Oke, sip. One case. Nah, lumayan, Mas Bro. Sekarang cuma ini loh, cuma air luapan dari paret aja, Mas Bro. Gabusnya pada naik. Oke, sip. Trek, Mas Bro, trek lagi. Akhirnya dapat juga. Udah lama ini nyamber-nyamber tadi. Oke, nah, lumayan, Mas Bro, terus tangguh. Sip. Trek masuk.
trek lagi Mas Bro. Ukurannya ya lumayan lah, udah layak dipanen ini. Rata-rata segini Mas Bro gabusnya. Warnanya putih ini karena airnya juga air banjir sih. Jadi warnanya juga kayak gini. Oke. Pokoknya umpannya ini, umpannya ini jos Mas Bro. Enggak pernah boncos. Sip. Mas Bro, kita coba lagi Mas Bro. Masih lumayan terus ya. Masih dapat lagi. Masuk. Kena kamu. Mantap. Pankes Mas Bro. Langsung disambar Mas Bro. Ukurannya juga segini semua Mas Bro. Mantap lah. Banyak gabusnya di sini Mas Bro. Padahal cuma luapan air dari paret aja ini Mas Bro. Oke, sip, alhamdulillah. Kapan lagi? Ikannya pada nungguin Mas Bro, nungguin di bawah kayu itu. Oke Mas Bro, kita coba lagi.